Awanah Pokok, satu produk yang betul-betul untuk menggerakkan ekonomi Islam bagi membantu orang-orang miskin, asnaf fakir miskin. Saya suka untuk menunjukkan tentang produk Muslim ini. Ni koko telah dinamakan dengan Sawanah Koko dan dia mempunyai beberapa rasa yang sedap, yang seronok untuk diminum. Kalau tengah hari sebegini, kita akan minum air yang sejuk sebegini. Pentingnya untuk kita semua di kalangan umat Islam menyokong produk-produk yang baik sebegini. Produk-produk yang keluar daripada orang Islam bukan sekadar kita dapat makanan, minuman, tetapi kita dapat keberkatan daripada apa yang disediakan itu. Itu yang penting dalam hidup kita. Pada diri kita, kita harap supaya semua di kalangan kita yang kita makan bukan halal, bahkan tayyib. Halal mungkin orang bukan Islam pun boleh sediakan yang disebut dengan makanan ini, memenuhi syarat-syarat. Tapi tayyib maksudnya satu keberkatan yang ada di dalam makanan yang kita makan ini. Jadi bila kita menyokong produk-produk Muslim ini, bukan kita sokong untuk hidup di dunia saja, tetapi dia akan sokong sama untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Di tangan saya sekarang ni ada dua gelas daripada produk koko ini. Kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah, memang sedap. Alhamdulillah Allah kurniakan. Ini yang panas. Ini produk daripada yang sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu masukkan gula lagi. Masukkan terus Sawanah Koko ini ke dalam air, kemudian bancuh dan rasa dia, insyaAllah Allah jadikan nikmatnya. Bagi peminat koko, saya cadangkan inilah produk yang sesuai. Boleh terus untuk nak ke www.sawanah.my ataupun nombor telefon 013-7206-246. Sekali-kali para haniskan tertinggal ya, untuk dapatkan produk ini, sama ada dalam bentuk yang kecil begini ataupun dalam bentuk yang sebegini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat manfaat daripada produk-produk Muslim sebegini, insyaAllah. Saya harap supaya semua sahabat-sahabat beralih daripada koko-koko yang lain kepada koko-koko Sawanah Koko ini sendiri, insyaAllah.